akan melihat, kita akan mengikuti himbauan pemerintah ya. Kalau seandainya nanti situasi yang semakin menambah, kita akan hentikan car free sementara ya, sampai dengan batas waktu kondisi yang telah normal ya. Nah, jadi seperti itu, karena ini kita lebih penting kesehatan masyarakat daripada itu. Jadi mereka bisa berolahraga nanti di rumah masing-masing. Ya, sekolah sendiri kita nanti menunggu karena ada Pak Gubernur ya. Nah, kita menunggu Pak Gubernur, gimana himbauan Pak Gubernur dan kemudian dari pemerintah yang lebih tinggi lagi Pak Presiden juga, nanti itu pasti ada instruksi-instruksi apabila barangkali sudah dianggap darurat nasional. Ya, itu kita pastikan akan juga kita liburkan selama ditentukan oleh pemerintah.